Nah, ini dia kondisi gemoy terbaru. Kemarin sempat prihatin kali kita sama kondisi si gemoy. Pulang-pulang sang juara, kita pulang-pulang kontes, dapat juara satu, juara satu, dia sampai jadi juara favorit dari juri eh pulang-pulang dari kontes dianya udah sakit tepar sebelumnya dia sakit pincang kakinya sebelah sakit jadi kalau jalan kakinya ngangkat kalau ini kakinya udah sembuh sembuh dari sakit kaki langsung disambut dengan penyakit baru yaitu mengarah ke salisil mengarah ke felin virus salisil Kemarin bau kali mulutnya. Ini sampai sekarang masih bau kali mulutnya. Ngeluarin nge cairan dari hidungnya. Kemarin keluar cairan sampai dari mulut-mulutnya. Bau, bau busuk gitu. Uh. Sekarang udah sembuh. Kemarin dia nggak mau makan. Nggak mau makan sampai berapa hari dia harus kita sulangkan uh, snack. Nah, karena dia suka snack, kita harus sulangkan snack. Kita harus sulangkan makanan yang yang khusus recovery gitu. Alhamdulillah sekarang udah mau makan Pertama gak mau makan Tidur aja kerjanya tidur aja nggak mau gerak gak mau makan Kalau kita biarin kucing kita tidur aja nggak kita ambil tindakan Itu pasti kucingnya bakal ngedrop dan tidak bakal sembuh kalau kita tahu kucing kita dalam keadaan kurang sehat, apalagi dia kena mengarah ke salisil gitu kan, kalau kita ambil tindakan kita langsung kasih dia makan kita kasih dia vitamin dan kita lebih baik langsung dibawa ke dokter hewan nanti di dokter hewan bakal kasih obat antibiotik untuk si kucingnya kalau udah dikasih antibiotik antibiotiknya berikan rutin ke si kucingnya supaya kucingnya sehat supaya kucingnya terbebas dari penyakitnya termasuk dari virus yang mematikan ini kalau salisil ini kalau dibiarkan si gemoy bakal nggak tertolong. Cuaca di sini ekstrim kali, ekstrim kali parah kali ekstrimnya. Panas nggak menentu, tiba-tiba hujan. Kalau sekarang ini panas kali di luar, di luar kalau kita naik motor, uh, nyengit kali parah. Panasnya nyengit. Ini area hidungnya nampak nih luka. Nah kayak udara gitu nggak tahu kenapa bau baunya kayak bau busuk bau tebu kayak bau nggak tahu lah baunya bau campur-campur kayak gitu bau asin-asin amis-amis kayak gitu tapi bau kali sekarang udah aktif dia udah 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 kuat ngelawan nah ini kalau kondisi kucing kayak gini nggak boleh dimandikan saya mau nampakkan ke teman-teman saya buka mulut si gemoy ya saya nampakkan uh, lidahnya yang yang luka sariawan kayak gitu kayak nah nampak aduh, aduh 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 bentar ya kita lebihkan ke atas kayak gini moy pinjam amoy nah ini kondisi lidah ya op 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 nampak nggak nampak nanti kita fotoin aja kalau untuk kondisi lidahnya karena lidahnya nih bahkan sampai langit-langitnya bentar ya. Bentar Moy. Nah, langit-langitnya putih, lidahnya nih luka. Nah. Biasa kalau salisil dia kayak gitu dia. Nah. Oke, okay. untuk pengobatan pasti teman-teman tanya nih, untuk kucing yang kayak gini pengobatannya kayak mana? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama pastikan kucingnya tetap dalam kondisi ada asupan dengan cara memberikan makanan. Kalau saya kasih makanan ini. Cleo yang snack yang creamy ke dia, udah habis satu botol, bukan botol, udah habis satu kotak wet food yang recovery, saya pakai yang Nature Breed karena dia nopok. Dan antibiotik. Ini jadwal kasih antibiotik juga untuk si kucingnya. Ini obat dari dokter, ini antibiotik. Kalau untuk antibiotik, teman-teman bisa kalau teman-teman jauh ke tempat dokter saran saya tetap harus ke dokter tapi kalau teman-teman tinggalnya di di bukan di, per, di perkotaan yang jauh dari kota untuk penanganan pertama teman-teman boleh beli stimuno untuk kucingnya stimuno sirup anak itu bisa dikasih dikasih 0,5 aja 0,5 0,5 cc untuk kucingnya kalau si gemoy lihat obat hmm, ngamuk dia kalau kita pegang nih kalau kita pegang kayak gini di mulutnya mau kasih obat, nah dia nggak akan mau, dia pasti ngelawan. Nah jadi untuk kasih obat ke kucing pegang aja di sini, pegang di sini, buka mulutnya, semprotkan. Dah dipegang di sini nggak apa-apa ya, bukan untuk menyiksa kucing. Di kita pegang di sini bukan untuk menyiksa kucing. Induknya pun kalau gendong kucing ngangkatnya di sini. Nah jadi nggak apa-apa ya, bukan nyiksa kucing. Kalau Ya kita buat kayak gini pun demi untuk memberikan obat untuk si gemoynya. Oke, okay, kita ulang lagi untuk pemulihannya. Pastikan si kucingnya ada asupan, ada makanan yang masuk. Kalau dia nggak mau makan, ya paksa sulangkan makanan untuk kucingnya. Kerjaannya dia mainin air nih. Tadi ditumpahin air sama dia, ditarik-tarik tempat minum sama dia sampai tumpah semua airnya nih. Tarik lagi sama dia nanti. Ya mau ya, udah mau sembuh dia mau ya. Nah, untuk pengobatan, sulang makanan kucing. Kalau saya kasih yang wet food untuk kucing saya, sama yang creamy treats. Kenapa saya kasih yang creamy treats? Ini juga udah ada prebiotik yang bagus untuk usus si kucingnya, yang udah ada vitamin yang support pertumbuhan, bukan pertumbuhan pemulihan si kucing. Saya kasih NB ini, recovery memang khusus untuk meningkatkan imun kucing. Jadi, kucing dalam keadaan sakit kayak gini, imunnya sangat butuh karena penyakit ini dapat diobati dengan imun si kucingnya imunnya kita dongkrak lagi supaya imunnya lebih lebih kuat dan lebih dominan supaya si kucingnya sehat antibiotik ini saya dapatkan dari dokter 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 opet ini antibiotik antibiotik apa saya nggak nggak tanya juga antibiotik apa sama dokternya karena ini pastinya ilmu dari dokter kalau untuk teman-teman boleh kasih pengganti antibiotik boleh kasih stimulus anak boleh untuk dosisnya kalau kasih stimuno sirup anak untuk kucingnya kasih 0,5 mili dan saya support dengan vitamin nutri -plus gel ini yang odol kalau dia nggak mau dia kurang nih mau dia kurang mau nih vitamin nutri -plus gel nih beda dengan mamaknya mamaknya sama bapaknya parah kali maunya coba kita coba lagi mau nggak dia oh udah mau dia Nah, kasihkan untuk plus gel. Nggak usah banyak, seujung jari aja. Nah, itu cara pemulihan untuk kucing yang dalam keadaan sakit felin. Kalau ini menurut saya lebih ke mengarah ke salisil ya. Salisil rata-rata bisa disembuhkan. Nah cukup simple pengobatannya gampang sih makanan. Ini ini bagian dari makanan snack ini snack snack dan uh, wet food ini makanan untuk dia ini vitamin untuk dia dan ini antibiotik untuk kucingnya minta lagi nih minta lagi bit, uh, snacknya dilakukan rutin pemberian obat rutin dijamin kucingnya pasti akan sembuh kalau untuk berat badan si gemoy ya pasti menurun dan dia pasti diiringin oleh demam di obat ini antibiotik ini bisa menurunkan demam. Untuk kan penting dia sembuh aja dulu, dia nggak sakit lagi. Kalau dia udah sembuh nanti, baru bisa kita grooming, baru bisa kita mandikan lagi si si gemoynya. Ini ekor pun udah kecil, ekor udah kempes, badan juga udah ciut, bulu juga udah kusem karena kucingnya nampak kurang sehat. Kalau udah sehat nanti ya bakal cantik semula. Nah, buat teman-teman semua, kalau kucing dalam keadaan kurang sehat, kucing nggak mau makan, kucing lemes, jangan dimandikan kucingnya. Apalagi kucing dalam kondisi demam, itu nggak boleh dimandikan. Apalagi kondisi kondisi kayak gini nih, kayak si gemoy ini. Nah, kondisi kayak si gemoy ini, ini nggak boleh dimandikan. Kalau dimandikan, hasilnya nggak baik. Hasilnya bahaya untuk kesehatan kucingnya, bisa-bisa mengakibatkan mati kucingnya. Nah, tandain kucing yang udah bangkit dari sembuhnya, yang udah mau menuju ke pemulihan, dia udah mau makan dengan sendirinya tanpa disped lagi. Dia juga udah aktif. Dia udah aktif, responnya udah ada. Dan dia udah mau jilat-jilat uh, badannya dan matanya udah kelihatan sehat segar. Ya, Moya. Bau kali Moya. Eh, bau nanti kalau udah sembuh mandi ya. Oke. Okay. Itu aja video tentang Gemoy yang diserang virus lebih ke virus sih virus salisil dan dia bisa bangkit kembali, dia kuat dan dia memang kuat, si Gemoy ini kuat, bandel dia mungkin karena anak tunggal dari si induknya anak satu-satunya dari si induknya jadi dia kuat, tapi dia kayak agak kayak mana ya, buka mulut kayak getar gitu, kayak agak susah dia buka mungkin karena <tuh> apa terpengaruh juga ke saraf mulutnya atau kayak mana tapi ini dia lagi jilat-jilat Nah, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman, buat kucing teman-teman semua, dan buat kucing teman-teman yang dalam keadaan kurang sehat. Semoga lekas sembuh dan lakukan yang terbaik. Insya Allah, apa yang teman-teman lakukan pasti akan ada hasil. Perjuangan teman-teman nggak akan sia-sia tentunya. Kalaupun perjuangannya sia-sia, yang penting sudah berjuang, tidak menyia-nyiakan kucingnya.